Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan Nabata. Di video kali ini, Nabata masih mau bikin tentang konektor masker. Tapi karena kemarin itu kokotnya pakai kokot udang yang kecil, jadi kalau dimasukkan ke scuba seperti ini, dia tidak muat. Kali ini kita mau bikin yang cantolannya supaya muat di masker scuba, kita pakai ring seperti ini. Kemudian ada kita pakai kain velcro dan kokot udang yang besar. Nah, mau tahu jadinya seperti apa? Simak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan videonya. Nah, untuk bahan-bahan pertama yang diperlukan, kita butuh ini ada lem tembak, kemudian bunga untuk hiasannya, ada pita jala, kemudian ada ring, ring besar dan ring kecil. Ada juga klep gepeng dan tang untuk menjepit. Pertama-tama kita jepit ujung dari pita jala dengan menggunakan klep gepeng. Kita klep semua ujung-ujungnya. Dan tekan dengan menggunakan tang jepit. Rapikan dengan menggunakan korek bensol. Kita berikan hiasan bunga di tengah-tengah pita jala. Kita bisa pakai bunga apapun. Di sini kita pakai bunga Blumy Keriting. Nah, supaya muat di cantolan masker scuba-nya, kita gunakan ring yang besar. Kita kaitkan dengan ring kecil ke pita jala yang sudah diberikan klep tadi. Ring besar ini adalah ring yang biasa digunakan untuk gantungan kunci. Kita kaitkan ke semua pita jala yang sudah kita klep. Nah, seperti ini kita coba kaitkan ke scuba-nya. Panjang pitanya bisa kita sesuaikan, tapi biasanya saya pakai ukuran 18-20 cm. Nah, mudah sekali bukan? Sudah jadi. Konektor yang kedua, jika kalian tidak memiliki gantungan kunci, kalian bisa menggunakan kokot udang besar seperti ini. Kokot udang ini biasa digunakan untuk tas. Kita juga butuh pita kotak dan hiasan bunga organza di tengahnya. Pertama-tama kita jahit kokot udangnya di ujung-ujung pita kotak seperti ini. Thank you.
Jahit juga di ujung sisi satunya. Jika sudah kita jahit semua kompot udangnya, kita tempelkan seperti tadi bunga untuk hiasannya di tengah-tengah konektor maskernya. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba pakaikan ke masker scuba-nya ya. Mudah sekali, bukan? Untuk konektor yang ketiga, jika kalian tidak memiliki gantungan kunci atau tidak memiliki kokot udang, bisa diganti dengan velcro, velcro atau kraketan. Di sini kita gunakan pita bintik dan pita gigi polos, panjangnya 18-20 cm juga. Pertama-tama supaya rapi, kita tekuk ujungnya, kemudian kita korek. Tempelkan satu sisi velcro, kemudian sisi lainnya di sebelahnya, seperti ini. Kita berikan space untuk nanti tempat maskernya. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Jika sudah, kita berikan hiasan bunga lagi di tengah-tengah pita yang sudah kita tempeli velcro tadi. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita coba kaitkan ke masker scuba-nya ya. Ini dia jadinya seperti ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.